apa yang ada kat rumah tu ada nasi dengan telur pun kita makan je lah. Tak pergi macam dia orang minta, saya tak cakap kat dia orang. Tunggu lah nanti abang dah ada duit, abang beli. Dia orang tak kata apa lah, dia orang diam. Bergantung setiap hari kadang-kadang ada customer nak dalam 3 barang. Ada juga kadang-kadang tak ada sale langsung. Memang tak cukup lah. Sebab apa, orang kata apa, keperluan banyak kan. Bayar sewa rumah lagi. Sebab sewa saja dah RM780. Selayang, Selangor. Sherina Nazura Balkis Jinna, 30 tahun, bersama suaminya Hanzalah Abu Bakar, 33 tahun, akur dengan dugaan hidup dihimpit kepayahan yang semakin mencabar. Tambahan pula apabila pasangan ini mempunyai seorang anak syurga yang memerlukan perhatian mereka. Anak keduanya, Muhammad Fayyad Naufal, 7 tahun, mengalami gangguan pembesaran sejak lahir. Dia dilahirkan secara sisa sebab lemas dalam perut. Sampai umur dia setahun, dia tak boleh ikut perkembangan macam budak-budak lain, tak sama. Lepas tu refer kepada KK, KK refer pakar hospital Seberang Jaya. Diorang suruh buat MRI lah untuk nak tengok keadaan fizikal dalam badan dia tu. Hasil ujian MRI mendapati ada cecair lebihan dalam kepalanya yang menyebabkan dia jadi lembam. Jadi sampai sekarang berumur dah 7 tahun, dia tak boleh berjalan, tak boleh bercakap, tak boleh berdiri. Kita kalau pergi mana-mana pun kita kena dukung je dia. Mandi kan kena mandi, kena dukung, bawa pergi mandi. Kalau lepas tu dia satu hari dia akan buang air besar dalam 3 hingga 4 kali macam itulah. Dia sebab dia kena fokus dekat dia. Makan pun kena bersuap. Dapat tahu Fayyad ni waktu umur dia setahun dah. Doktor baru usahkan yang dia memang kata apa, perkembangan lambat lah. Okay, macam dia tak boleh berjalan. Dia tak macam orang normal lah. Cakap pun tak boleh. Daripada situ lah kita baru dapat tahu lah. Agak sedih juga lah. Mula-mula tu memang sedih lah kan. Sebab apa, saya takut lah kan. Sebab apa, apa dia tak macam orang lain kan, macam abang-abang dia, adik dia boleh berjalan tapi dia tak boleh berjalan. Kadang-kadang orang kata apa, fikir jugalah kan, macam mana kalau saya dah tak ada nanti siapa nak jaga dia. Kini Fayyad dikategorikan sebagai orang kurang upaya, masalah pembelajaran. Ibu bapa mana yang tidak rapuh hatinya apabila cahaya mata anugerah yang Maha Esa tidak seperti kanak-kanak lain seusianya. Macam mula-mula doktor bagi tahu ada cecair lebihan dalam kepala anak, macam saya macam sedih jugalah. Dia kata anak puan ni akan menjadi macam lembam. Jadi lambat dia, masa dia umur 4 tahun, doktor kata dia punya perkembangan dia macam baby 3 bulan 4 bulan macam tu. Kalau dia nak makan pun dia tak boleh makan dengan macam orang normal lah. Ya, kita kena bagi dekat tangan dia baru dia ambil, baru dia makan. Kalau makan nasi pun memang kita orang kena suapkan. Jadi doktor kata dia boleh berjalan tapi dia akan ambil masa yang sangat lama. Kalau dia nak makan, dia mengesot pergi ke meja makan. Dia carilah barang-barang apa yang ada ataupun dia nak air ke. Dia ambil cawan tu kita tahu dia nak air ke, dia nak makan ke. Dia sampai sekarang pun dia minum susu lagi. Macam dia nak susu, dia ambil botol, dia bagi kat kita. Setengah dia faham. Kalau macam kita marah dia, jangan menjerit ke apa ke, dia faham. Tapi dia tak boleh cakap. Selepas berkahwin 10 tahun yang lalu, pasangan ini menetap di Pulau Pinang. Namun, kehidupan mereka terlalu sukar di sana. Memandangkan Hanzalah mempunyai keluarga di Selayang, maka pasangan ini nekat untuk berhijrah semula ke Kuala Lumpur demi mengubah nasib hidup. Kini hampir 3 tahun, mereka sekeluarga menetap di sini. Saya kahwin, saya duduk kat Pinang sekejap. Lepas tu duduk Pinang 8 tahun, pindah sini balik. Kat Pinang tu kita orang betul-betul macam hidup susah sangat. Jadi family belah mentua pun macam ajak untuk datang ke sinilah, ubah kehidupan untuk yang lebih baik. Sini saya kerja pasar borong Kuala Lumpur. Selepas berpindah dan kekangan pandemik membuatkan Sherina perlu menjadual semula temu janji rawatan Fayyad di Selangor. Ini adalah penting
demi perkembangan pembesaran Fayad. Saya ada buat fisio dekat sana, dekat Hospital Bukit Tajam. Doktor saya suruh buat fisio. Tapi dia memang tak nak bagi kerjasama. Sebab masa tu memang dia merau-rau. Dia macam fobia dengan orang pakai baju putih. Sebab masa dia masuk ward untuk buat MRI hari tu, diorang macam ambil darah dia apa semua. Dia dah macam menjerit-jerit. Jadi bila buat fisio pun dia tak nak bagi kerjasama. Sedih lah tengok dia macam tu. Anak orang lain 7 tahun dah boleh pergi sekolah. Normal kan. Jalan sana, berjalan sini, berlari sana, berlari sini. Tapi Fayad duduk rumah. Kalau nak berjalan pun kena dukung je lah. Pergi sana, pergi sini kan. Boleh berdoa je lah. Minta-minta apa Allah pemudahkan untuk dia berjalan dengan lebih cepat. Sedihlah juga. Tengok orang lain umur 7 tahun apa semua boleh main-main apa semua. Dia duduk kat pagar, dia tengok je orang. Hasil ujian MRI mendapati ada cecair lebihan dalam kepalanya yang menyebabkan dia jadi lembam. Jadi sampai sekarang berumur dah 7 tahun dia tak boleh berjalan, tak boleh bercakap, tak boleh berdiri. Kita kalau pergi mana-mana pun kita kena dukung je dia. Dapat tahu Fayad ni waktu umur dia setahun. Doktor baru usahakan yang dia memang kata apa? Perkembangan lambatlah. Okay, macam dia tak boleh berjalan, dia tak macam orang normal lah. Sherina tidak dapat bekerja sejak anak keduanya lahir. Muhammad Fayad Naufal, 7 tahun, memerlukan perhatian rapi akibat kondisi diri anak syurga ini tidak mengizinkan. Ibu anak empat ini hanya bekerja dari rumah dengan menjual keperluan bayi secara dalam talian. Sedikit sebanyak dapatlah dia membantu suaminya menambah pendapatan isi rumah. Jadi yang sebab tu saya tak boleh nak hantar ke pengasuh. Tak boleh kerja. Saya pun macam takutlah menyusahkan pengasuh nak kena buat macam tu semua kan tu. Saya tak kerja lah, saya jaga dekat rumah. Mak saya pun kadang-kadang ada juga jaga dia dekat rumah. Masa dulu dekat Pening kalau tak jumpa pengasuh lagi, kalau pengasuh keluar ke apa, memang hantar dekat mak sekejap. Walaupun mak kena dukung dia kan untuk pergi bilik air, basuh berak dia semua. Mak buat lah selalu. Sementara saya nak balik kerja pukul 1 tu, memang tinggal kat mak. Kalau tak ada pengasuh. Sebab pengasuh pun memang susahlah nak jumpa sebab kebanyakannya memang tak nak. Sebab kena dukung kan. Diorang tak boleh nak fokus kat budak lain. Selain Fayad, Sherina sanggup berkorban apa saja demi anak-anaknya. Muhammad Aidil Rayyan, 9 tahun. Muhammad Irfan Akif, 3 tahun. Dan Nur Haura Azara Sofia, 4 bulan. Mujur adik-beradik Fayad memahami dan sering membantu ibu menjaga saudara kandungnya ini. Abang dengan Azama okey je. Diorang boleh jaga yang si adik tu 3 tahun tu kalau macam makan apa-apa dia ambil sekali untuk abang dia. Kadang-kadang terfikir juga sebab mak dekat kampung pun susah hati juga pasal dia tak boleh nak berjalan. Nak kalau kita hantar ke orang pun nak kena berdukung. Orang memang tak nak kan. Itulah saya macam duk fikir jugalah macam mana setiap hari pun saya berdoa minta-minta agar dia boleh jalan cepat. Boleh urus diri dia. Selain menjual barangan secara dalam talian, Sherina turut mengambil upah menjaga 2 orang anak jirannya. Hasratnya cuma ingin membantu suami dalam usaha menambah sumber pendapatan. Sekiranya ada pesanan, Sherina akan keluar membuat penghantaran sementara suami mengambil tugas menjaga anak-anak. Satu produk saya boleh dapat RM10 hingga ke RM15 macam itulah. Bergantung setiap hari kadang-kadang ada customer nak dalam 3 barang, 4 barang macam itulah ikut pada rezeki. Ada juga kadang-kadang tak ada sale langsung tapi saya kerapkan posting dekat Facebook, IG, grup-grup penduduk. InsyaAllah adalah rezeki kat situ. Penaja bersamamu syarikat Faiza Sendirian Berhad turut mendengar keluhan keluarga ini dan sama-sama menyumbang agar dapat meringankan beban yang ditanggung. Pengurus Komunikasi Pemasaran, Rosli Ahmad, membawa bersama produk makanan keluaran syarikat Faiza Sendirian Berhad yang sememangnya menjadi pilihan utama masyarakat. Nombor 2. Betul, nombor 2. Yang
tak ada masalah pun. Ada masalah pembelajaran. Okey, masalah pembelajaran. Dan saya dalam perawatan sekarang di hospital saya. Jadi seminggu berkali hantar anak. Ya, itu sebab PKP kita orang stop sekejap. Berarti nak kena sambung baliklah. Kalau sebelum hari PKP berapa? Seminggu sekali tu lah. Hari tu pun saya ada bau pasal dia. Jadi tak boleh nak dukung dia bawa ke hospital apa semua tu. Stop sekejap tu nak kena sambung baliklah. Yang fisio tak belum buat. Okey, ini sebagai wakil daripada usaha saya, Umi Faiza. Ada sikit banyak yang tunai lah. Untuk buat kemanjaan, buku ke. Pada sebelah malam, Syarina akan memasak bekalan makanan buat suaminya. Pasangan ini cuba sedaya upaya untuk berjimat cermat asalkan cukup buat anak-anak tersayang. Syarina sama sekali tidak mahu membebankan Hanzalah yang hanya sekadar pekerja am di Pasar Burung Kuala Lumpur. Dia waktu bekerja saya 12 malam sampai pukul 8 pagi. Jadi dia balik pukul 8 tu saya pula lah uruskan untuk berniaga online. Mengasuh anak, cari sumber pendapatan tepi macam itulah. Yang saya duduk rumah jaga anak. Tiba macam saya balik pukul 8 tu, isteri pula lah keluar pergi delivery barang-barang semua. Anak istimewa Syarina adalah penerima bantuan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat berjumlah RM150 sebulan. Dia masih memerlukan sumbangan untuk menampung kos lampin pakai buang dan rawatan fayat. Bapa kepada empat cahaya mata ini bekerja selama 5 hari seminggu dengan pendapatan asas hanya RM1,500 sebulan. Memang tak cukup. Memang tak cukup lah. Sebab apa, orang kata apa, keperluan banyak kan. Bayar sewa rumah lagi. Kalau ikutkan memang tak cukup lah sebab sewa saja dah RM780. Keperluan anak-anak lagi, barang dapur semua, bil tu, bil ni lagi. Memang tak cukup lah. Bergantung setiap hari, kadang-kadang ada customer nak dalam 3 barang, 4 barang macam itulah, ikut pada rezeki. Ada juga kadang-kadang tak ada sale langsung. Memang tak cukup. Memang tak cukup lah. Sebab apa, orang kata apa, keperluan banyak kan. Bayar sewa rumah lagi. Sebab sewa saja dah RM780. Satu. Apa satu? Sini. Sini. Muhammad Fayyad Naufal, salah seorang pelajar pemulihan dalam komuniti PDK Selayang di bawah pimpinan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Selain rawatan fisioterapi, ini adalah antara inisiatif pasangan untuk melatih Fayyad merangsang tubesarannya. Nombor 2 saya tu merupakan OKU masalah pembelajaran. Sepatutnya dia ada 1. PDK tak hantar sampai dia boleh berjalan lah. Agak-agak dia boleh jalan baru orang refer untuk masuk sekolah rendah lah, sekolah khas. Lebih kurang 2.5 tahun lah semenjak datang sini. Tapi disebabkan dia tak nak pakai mask, jadi cikgu cakap dia tak boleh ikut SOP. Cikgu suruh buat aktiviti daripada rumah, hantar video dekat cikgu. Saya suruh dia pegang dinding ni, saya pegang tangan dia, minta dia jalan pelan-pelan. Ataupun macam main bola kat dalam, so dia duduk macam dia pas-pas bola dekat abang dia. Rekodlah. Macam gosok gigi, pakai baju, saya pakaikan dia baju. Kebanyakannya video macam jalan-jalan ni lah. Saya pegang tangan dia kan, saya suruh dia jalan dekat tepi-tepi ni. Saya ada join dekat Facebook, grup-grup untuk macam budak-budak macam ni. Saya banyak belajar daripada situ lah. Macam mana cara diorang buat apa dekat rumah, aktiviti dengan anak, cara-cara untuk meningkatkan motor skill dia semua. Saya banyak belajar untuk buat dengan dia. Rumah sewa 2 bilik ini perlu dibayar sewanya sejumlah RM780 sebulan dan komitmen itu agak membebankan dengan pendapatan mereka sekarang. Kadangkala,
terpaksa mengikat perut demi melunaskan segala keperluan utama. Membanting tulang empat kerat untuk keluarga tercinta. Tiada apa yang lebih membahagikan ibu bapa apabila melihat anak-anak membesar dengan sempurna. Apa yang ada kat rumah tu ada nasi dengan telur pun kita makan. Lagi macam dia minta, saya tak cakap kat dia orang. Tunggu nanti abang dah ada duit, abang beli. Dia orang tak kata apa, orang diam. Sedih, memang sedih lah. Apa orang lain, apa, anak-anak lain semua mainan banyak, boleh beli pergi sana, boleh pergi sini. Tapi tu lah tengok anak-anak kesian lah, dia orang tak boleh pergi sana, pergi sini. Nak bawa dia kalau keluar kena ada stroller. Kadang pergi kedai makan ke, dia suka menjerit-jerit. Bila dia menjerit-jerit, orang akan tengok. Orang sekeliling akan tengok-tengok. Jadi macam kita orang memang kurangkan lah pergi luar. Memang kat rumah je selalu. Tapi nak buat macam mana, orang kata apa? Dah Tuhan kurniakan kita anak macam tu kan? Kita nak marah orang pun tak boleh kan? Kita redha je lah. Kalau boleh jangan pandang hina lah pada anak istimewa ni. Sebab apa, orang kata apa, dia orang dah tentu masuk syurga. Kat luar sana yang mana ada anak kayu, jagalah elok-elok. Keluarga ini turut mendapat perhatian Ketua Kampung Merangkap Pengerusi MPKK Kampung Nahudan Mukim Batu, Ahmad Muhammad Said. Pihak mereka akan membantu mencari rumah sewa dengan kadar sewa yang berpatutan. Basic RM1,500. Baju, makan apa semua kan memang tak cukup lah. Tu kalau boleh saya nak minta rumah untuk macam PPR sebab saya ada anak OKU. Saya tak boleh nak cari rumah flat, tak boleh nak cari rumah atas sebab saya sebab kena berdukung kan. Jadi kalau dapat rumah bawah pun alhamdulillah lah. Tu lah kalau boleh saya nak orang kata apa, nak cukup keperluan lah macam ada rumah sendiri. Bagi apa yang sepatutnya isteri dapat, anak-anak dapat lah. Saya ada plan untuk berniaga. Saya nak berniaga dekat jalan depan jalan besar ni lah. Tapi saya belum cukup modal untuk beli dapur. Dapur kaya bol tu lah. Saya ingat nak berniaga kaya bol dengan wafer dekat depan. Sherina tidak hanya mengharapkan bantuan semata-mata. Malah dia lebih rela berusaha sendiri demi sesuap nasi. Kalau boleh saya jaga dia sampai besar, saya akan jaga dia lah. Doa saya tiap-tiap hari minta dia boleh berjalan je. Boleh berjalan, boleh urus diri sendiri. Sama macam budak lain pun dah okey dah. Saya percaya takdir Allah, engkau Allah nak bagi yang terbaik kot. Sedihlah juga, tapi nak buat macam mana kan? Apa, ujian masing-masing, ujian hidup masing-masing. Terima dengan kadar dan kadar. Bagi Sherina dan Hanzalah, anak-anak adalah harta yang paling berharga untuk dijaga sebaik mungkin. Semoga anak-anak ini terus sihat dan mampu berbakti untuk syurga mereka suatu masa kelak. Bersamamu minggu ini turut membantu 7 keluarga dari 3 buah negeri. 3 keluarga dari negeri Kedah, keluarga Muhammad Faizal Madia, keluarga Faridah Sulimin, dan keluarga Norwati Osman. Dua keluarga di negeri Johor Darul Ta'zim, keluarga Nur Syafiqah Muhammad Yusof dan keluarga Kamarudin Ahmad. Manakala dua lagi keluarga di negeri Selangor, keluarga Zainuddin Nik Sulaiman dan keluarga Suliana Muhammad Dawi. Terus membantu mereka yang memerlukan. Hulurkan tangan, ringankan beban. Berbumbungkan angkasa kelabu, lantainya bumi retak seribu. Setiap langkah berjalan